menindaklanjuti arahan Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana, personil Polsek Tanjung Duren laksanakan apel pengecekan kesiapsiagaan personil, kendaraan dinas, dan Satgas Siaga Banjir dalam rangka mengantisipasi musim penghujan. Apel ini dilaksanakan di Mako Polsek Tanjung Duren Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapsiagaan personil dan kendaraan dinas, pengecekan juga terhadap kelengkapan siaga banjir dengan peralatan berupa sepatu bot, jas hujan, pelampung, dan perahu karet juga dilakukan. Dan dalam hal ini, Polsek Tanjung Duren juga menyiapkan posko siaga banjir yang berkoordinasi dengan tim biru Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat terkait ketinggian air dan kesiapan pompa. Dari Jakarta, Polsek Tanjung Duren, Tribrata TV, salam Tribrata.